Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari telah mengantongi jumlah sementara kuota jamaah haji tahun 2023 ini. Sesuai data yang diterima, untuk keberangkatan haji khusus warga Batanghari berjumlah sebanyak 140 orang calon jamaah haji. Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Helmi mengatakan jumlah tersebut masih belum pasti atau masih bersifat sementara. Kemungkinan jumlah kuota ini masih akan bertambah. Helmi menyebutkan untuk jamaah yang akan diberangkatkan itu merupakan jamaah yang tunda berangkat pada tahun 2020 lalu sebanyak 86 orang dan jamaah baru 53 orang. Untuk diketahui, jamaah lunas tunda 2020 tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. Sementara jamaah tahun 2022 dibebankan biaya tambahan pelunasan sebesar 9,4 juta rupiah. Dan jamaah tahun 2023 dibebankan biaya tambahan pelunasan 23,5 juta rupiah. Untuk tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah ini, sementara jemaah haji Kabupaten Batanghari sebagaimana apa yang disampaikan dari Provinsi Jambi itu berjumlah 140 orang. Dari 140 orang itu jemaah tunda berangkat tahun 2020 itu sebanyak 86 orang. Jadi sisanya yang jemaah baru itu 54 orang. Dari 54 orang itu 4 orang itu dari lansia. Batanghari Agustian, Bungo TV.